apa rencana akhir pekan kalian? Ini Dermaga Waena, tempat rekreasi di kota Jayapura yang murah dan cocok untuk akhir bulan seperti saat ini. Berada di batas kota, tepatnya di belakang terminal taksi Sentani Abepura, Dermaga Waena setiap hari ramai dikunjungi warga untuk memancing ikan. Tempat pemancingan ini tidak mengeluarkan biaya alias gratis. Berada di muara sungai, tempat pemancingan Dermaga Waena mulai dikunjungi para pemancing sejak tahun 2020 atau tepatnya setelah terminal Waena diresmikan. Dan nama tempat ini adalah Kali Isasai. Isasai, yang mana pada awalnya itu tempat ini orang asli kampung Waena punya tempat mata pencarian ikan danau. Mungkin itu kami mancing di sini pada tahun 2024. Di sini kami mulai mancing sampai saat ini. Karena merupakan tempat mencari masyarakat asli Waena, para pemancing juga mendapatkan ikan yang cukup beragam. Kalau jenis-jenis ikan, itu yang mereka sering dapat itu, pertama itu mujair. Mujair, habis itu ikan lohan. Itu yang biasa kami sering dapat di sini mancing. Namun, para pengunjung harus membawa peralatan sendiri dari rumah. Untuk sementara waktu ini, untuk penyediaan alat-alat pancing, sepertinya tidak ada. Mereka bawa pancing mereka masing-masing. Mereka usaha bahwa mereka punya pancing masing-masing dari rumah. Bukan hanya kaum pria, Dermaga Waena juga menjadi tujuan rekreasi bagi para pemancing perempuan dan anak-anak. Tak perlu repot membawa bekal, di areal pemancingan juga ada warung kopi. Pengunjung dapat memesan kopi dan makanan yang akan langsung diantarkan kepada pemancing. Untuk sementara ini, masalah keamanan itu aman-aman saja. Tidak ada macam, contoh ada keributan apa dengan masalah lokasi ini, itu kayaknya tidak ada. Selain mendapatkan ikan, di sini para pemancing pun dimanjakan matanya oleh pemandangan Danau Sentani yang indah, terutama pemandangan matahari tenggelam atau sunset. Kalau kamu belum mempunyai rencana untuk akhir pekan ini, kamu bisa datang ke sini. Sampai jumpa di tempat wisata berikutnya.